Halo guys dan girls, selamat pagi. Di video kali ini, gue mau sharing progress gue main di sini. Hari keempat, gue masih di lock ya, hari kelima ya. Setelah dapet Octavius, langsung banting setir gue. Sebelum itu, kalau kalian baru main ini naikin-naikin bintang-bintang kroco-kroco ini penting ya. Ini barusan saja gue naikin. Setelah naikin kalian ke sini, ke museum ini unlock all, naik 100.000 BP gue. BP overall sih, 100.000. Cuman di tim main line up tim utama gue itu naik 30.000 juga. Ini kita tes di sini ya. Tuh, 90.000 sekarang. Tadinya 58-60 gitu. Noob ya, noob. Kali aja kalian juga ada yang sebagian yang belum tahu. Langsung saja, setelah kita kan gacha banyak banget tuh. Yang kroco-kroco tadi naikin bintang-bintangnya ke museum, unlock all. Naiknya signifikan banget, gila. Ini udah jauh banget gue naik langsung gara-gara gue unlock gitu. Wah, ini kayaknya udah ketinggian nih ininya nih. Floornya untuk level akun gua, floornya kayaknya udah ketinggian. Sudah berbahaya naro bisa. Oh iya, ini berbahaya naro si Okta di depan nih kayaknya. Si Okta nih bagus banget nih. Non limited unit yang luar biasa. Kalau kalian dapat Okta, langsung gaskan ya. Soalnya unit-unit win dikasih di loginnya. Itu sih enaknya. Tadinya gue mau build water. Waduh, makan. Waduh. Mantap follow up nih setiap ada yang knock up flying kalau di sini. Tuh, di follow up sama dia. Tadinya gue mau bikin water. Dapat Octavius. Langsung saja gue gaskan. Sat. Oh, terbang dua tuh. Mantap ya. Sayangnya si Octanya lagi Setun freeze. Kalau nggak tadi di follow up sama dia tuh. Oh iya nih. Kita coba sekali lagi. Tapi si Dante saja yang di depan. Dante-nya kan gue cuma mau nambahin buff doang. Waduh, dikit lagi men. Woi, gawat nih. Yaudah, Dante saja di depan. Kok lu taruh Octa di depan bang? Soalnya gue ada ini, ada kayak emblem yang ngasih HP 23 ribuan. Kalau sama WP ini lumayan lumayan oke sih tadi. Bukan the best choice, bukan strategi terbaik. Cuman lumayan, kalau tadi yang di floor-floor bawah. Tapi mengingat kejadian ini kayaknya harus di belakang tetap ya. Kita coba sekali lagi, kali ini si Dante saja. Gue cuma ngambil buff nih dong. Mantep ya. Mereka berdua ini. Mantap, Sun. Oke, kita coba si Dante-nya depan. Langsung pecah sok shield-nya. Nak gile, nak gile. Waduh. Masih dicecer dong. Mau kemana kau? Si Dante ini bagus juga sih ya. Lumayan lah buat stun-stun. Oh iya, di sini nggak bisa reset ya. Gue udah cari-cari nggak bisa reset men. Hati-hati kalian. Super hati-hati. Wasting spending lah, spending experience sama potion itu. Siap. Mantep ya. Intinya sinergi sih. Gua nggak bilang atau gua nggak bermaksud bikin video ini bilang win yang terbaik, nggak juga. Win lebih gampang diakses. Tapi kalau kalian hoki dapet S satu set ya bagus juga. Si Okta dapat di hari kelima ya, besok ya kalau gue diakunin hari kelima kalau nggak salah. Hari kedua dapat Shakespeare. Sedangkan api ini nggak ada, jadi di situ doang sih. Api nggak jelek kalau kalian bisa sinergi. Ini water gue dikasih dia dua. Terus
ini Romulus ini. Habis itu ininya telat setelah gue dapat Okta. Kalau gue dapat ini duluan, mungkin gue main S. Kayak 3 lah ya kalian mainnya. Main 3 tipe yang sama dengan tipikal-tipikal skill set yang related. Jadinya ngesing dia, kira-kira seperti itu sih. Itu saja sih. Kenapa banyak veteran yang nyaranin win team? Karena nongol di sini dia. Tuh. Ya kan? Itu sih. Sedikit ada jaminan lah jadi tim kalian, lebih ke di situ sih. Kompensasi nggak bisa reset paling ini. Unit-unit yang kalian udah build ya. Waduh, majigur emang. Tuh, ditambah begini. Tuh, nambah attack ya. Cuman tetap sih, hati-hati banget karena nggak bisa di-reset, bajigur emang. Tapi ya udahlah ya, pengalaman. Namanya akun pertama, akun terabas. Ini kayaknya udah cukup nih. Gue udah 70 kali ngegacha limited banner si Takenada ini. Lanjut Takenada dulu lah ya, baru ini ya. Ini bagus juga nih winnya nih. Tuh, dia kalau critical dia send flying targetnya atau knock up. Bisa bikin Octavius tadi lanjut tuh, follow up. Ya kan? Mantep nih Shakespeare nih. Untuk tim win, gantiin si Dante kayaknya. Ya intinya sinergi lah. Kalau memang ternyata kalian diberkahi dengan tim S, bisa. Tim api juga oke. Win lebih terjamin karena dapat dari login. Wih, tuh keren tuh skill-skill setnya. Ini jadi tanker ini ya ternyata ya. Skill setnya. Purify diri sendiri sama nambah defense. 20 ini. Ada ini nggak ya? Oke. Itu tadi gue coba nyari-nyari pundi-pundi. Kesana kesini. Akhirnya selesai. Cukup juga. Langsung kita gaskan ke 80-nya. Antara hoki atau enggak lah ya. Soalnya gue cuma dapat satu sih Takenadanya di bawah 80. Dan ini gue nggak yakin dapat yang kedua. Setidaknya gue ambil klaim biar bintang satu lah nanggung. Udah 70 soalnya. Gimana lagi? Oh yang ngepas ya? Hampir aja. Kalau kurang tadi lumayan tuh. Oh bagi spender, si Okta itu juga malah dikasih tuh, Octavius itu. Spend sebanyak apapun, pokoknya spend pertama kalian, top up. Boleh klaim si Octavius itu. Mantap jiwa ya. Mantap jiwa. Eh, dapat men. Kita gaskan dulu tangen adanya. Eh, jatuh. Mau jatuh. Ini masih mending men. Si yang limited banner sebelumnya lebih brutal lagi. Kacau emang. Ya udahlah, kita ngincer gamenya ya. Tanda kutip game. Wih, dapat lagi 10. Oh, cuman nggak bisa lagi klaimnya ya. Berarti amannya cuma dapat satu diklaim. Apa tuh? Pecahan apa? Dapat PT apa ini? Random Red Gear. Gila 17.000. Aksesoris ya? Coba kita cari tahu dulu ini. Main. Wah, lumayan nih, men. Nggak ada. Oh, ini nih. Ini yang ini. Yo, ikut dulu. Oh, di sini, men. Gua nggak terlalu hafal aksesoris di bagian equipnya para mech. Oh, lumayan nih. Wah, rancak mana nih lah. Hihir. Kita kasih ke healer kita yang udah level 4 itu. Oke, mantap. Kita tes sekali lagi ya untuk penutup ya. Kita tes sekali lagi untuk menutup.
Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Mungkin gue bisa jawab, mungkin. Kok nggak mau? Do you want to use four element? Ini kan ya? Oh, ke bintang 3 untuk dapat exclusive weapon-nya. Oke. Mantap juga ya. Kasarnya kalian ngegacha 2 banner jatuhnya. Yang efek spesial itu mungkin. Maklum gue baru. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Mungkin gue bisa jawab. Gue baru banget main ini. Ini akun pertama gue main Terabas. Nggak ada reroll-reroll. Kalau ada yang mau ngasih saran juga, monggo banget. Dan kalau kalian suka video seperti ini, like dan sub. Jika kalian pikir gue pantas untuk itu. Adios. Kita tes terakhir. Oh, ini yang barusan tadi naik bintang 1 ya. Wah, kebanyakan main tower. Akhirnya BP yang main campik sudah sama. Idealnya sih main campaign harus lebih tinggi. Berarti bisa dipush lagi nih.